Sedar tak sedar, sebenarnya setiap orang mempunyai 7 muka lebih kurang sama atau benar-benar seiras dengan kita. Tipulah kalau tak ada yang menegur muka anda sama macam kenalan mereka atau artis, bukan? Tambahan pula, media sosial sekarang menjadi medium utama bagi semua orang. Jadi tidak hairanlah jika anda terjumpa kembar anda di situ. Sama juga seperti sebuah video yang tular baru-baru ini apabila seorang gadis dikatakan mirip seperti Datuk Sri Vida telah mencuri tumpuan ramai. Menerusi video yang dimulai oleh pengguna TikTok Christina Fari, kelihatan dia sengaja berlakon kononnya sedang memegang telefon kepunyaan Datuk Sri Vida dan memerlukan Face ID untuk membukanya. Apa yang menghiburkan adalah apabila dia membuat gaya gelak yang sama dan muka dark face biji seperti Datuk Sri Vida. Lebih melucukan lagi, ramai mengatakan wajahnya benar-benar mirip apabila dia membuat simbol peace dan memakai cincin besar. Jangan Iqbal cari aku pula lepas ni, katanya di ruangan komen. Susulan tularnya video tersebut, rata-rata netizen turut terhibur dengan cara gadis itu meniru gaya Datuk Sri Vida. Malah ramai yang berseloroh mengatakan mungkin lepas ni Iqbal akan mencarinya pula sebagai crush baru dan pengganti Datuk Sri Vida. Berikut merupakan antara komen-komen yang menarik daripada netizen. Ha 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 ha!